Mak saya suka caruk. Ha. Dok mak mu seorang. Kalau jenis teranung Kelantan ni nyakit gitu kalau orang tua. Ni orang muda-muda pun ada juga setengahnya. Nak bawa kang. Ha, buat apa jadi caruk gitu? Pasal terikut orang tua dia. Nak, batu dalam rumah kita jangan caruk. Dengar dia anak, anak kata retek. Nak, ha, jadi orang tua-tua je ni, tengok kalau dia kejuk. Kan, ha, orang tua-tua kan, umur 60-70, dah katok jatuh atas kaki dia. Dia sebut benda. Sifat 20 ke? Sebut benda. Ha, nak? Sebut barang antik. Alat motosikal, brek namanya. Ha, ha. Betul tak? Tak sebut dah anda, beri sama. Sebab apa? Kalau anda, anda! Boleh tahan kira. Tak? Ataupun seller tak apa dah. Nak? Kejuk cicok seller. Tak? Beri sama. Tajwid pula tu. Tak? Ha, pasal apa? Dia latih. Perut dia, jiwa dia kotor. Dan dia latih. Kalau tak latih, tak boleh nak buat-buat. Orang buat, nampak. Lambat sebut tang. Nah, ni automatic DSG, direct shift gear dia panggil. Nampak tak? Start, jatuh katak, break lalu. Nah, ha. Ngaji belak hak tu, kol-koloh kemah keming dengan ikhfa hakiki ada belaka. Jadi saya nak buat solat hajat, suruh ibu minum. Boleh solat hajat dan baca Yasin, tiup pada air. Niat maknanya bersihkan perangai ibu kita sendiri, biar dia minum. Faham? Haa.